Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Berarti di sini apa, Mbah? Ini berarti kalau saya lihat dari cerita Mbah ini, berarti itu seperti makam yang di kota gede, Mbah. Panembahan ki muslim. Wonoboyo kuwi muslim. Muslim juga. Ora bakal tegel. Panembahan iki sing duwe ati. Yen tau didadekke loro jasate kuwi mau ming hiasan gitu. Oh, hiasan. Nggih. Ana tumenggung salah sijine tumenggung saka tlatah iki. Terus jasate Wonoboyo diusung tekan gitu. Oh, dibawa pulang. Ora ana wong ngerti. Siji-siji ora ana wong ngerti. Itu digali dibawa. Ora digali. Wah, diapain? Wong mati posisi yang dua lemah kok. Di atas lemah. Digawa ren. Memang sengaja diusung rene, Gen. Begitu. Oh, ora tegel. Yen jasate Wonoboyo kenapa-napa karo salah sesune tumenggung ana ing kene diusung rene. Nanging ora ana kejadian kuwi sing ngerti. Menungso siji ora ana sing ngerti. Kok ndang tahu ya, Mbah? Berarti diam-diam itu. Wow. Yo iso disengeni karo kowe, Mbah. Mbah. Yang tadi itu siapa maksudnya, Mbah? Mau. Mau itu apa? Kai. Kai itu apa, Mbah? Nggak. Mana Mbah? Mana Mbah? Oh iya. Menarik ini. Akhirnya di makam ini. Orang-orang ngerti. Gak ada saksi ya? Aduh. Patut ya, Allah saksi bakal kena pidana. Waduh, pidana. Hukum pidana ya? Masya Allah. Menarik ini. Posat mana ya? Posat? Lanjut. Menarik ini, Posat. Lanjut. Ada nyemak? Oh, nyemak. Siap. Nah. Mergo somong. Sampai dipindahkan ke sini. Temenggungnya. Ya. Akhirnya jalaran Suwarno. Oh, Suwarno tadi. Sing mah pirang-pirang tahun nglakoni poso. Ya poso zahir. Ya batine ya poso. Akhire oleh pitedah. Saka sing kuwasa. Bukan Mbah yang ngasih tahu itu. Wow. Oh, saya. Tapi Mbah yang ngasih tahu kan Mbah tahu. Dari Maha Kuasa ya. Dapat ilham ya. Iya. Bahwa ada di sini. Iya. Nah, kenapa makam kene tekan saiki diujo? Diujo karo apa kuwi ya? Pemerintah-pemerintah kuwi lho. Oh, pemerintah ya. Amarga saka awale kesane yen Wonoboyo kuwi pembangkang Mataram. Oh, dikenalnya sebagai pembangkang. Ya. Menarik ini. Padahal kasunyatan Wonoboyo kuwi salah sijine pemimpin sing adil. Sing adil. Sakti Mandraguna. Sakti Kalintang jayaning perang. Masya Allah. Itu hanya karena gara-gara dia tidak memberikan upeti bayar pajak. Betul. Makanya dianggap pembangkang. Padahal untuk rakyatnya sendiri beliau itu sungguh adil. Prinsipe ngono le. Nggih. Timbang go wong liya, alu wong rakyate sing ngrasake. Nah.
Iya nggih. Wonoboyo sekti. Pusakane ya sekti. Apa kuwi ya? Apa? Lali meneh aku. Apa? Pusaka kuwi. Kris, Mbah. Yen ora disabetake gunung iso jugruk. Masyaallah. Sabetake segara asat. Masyaallah. Apa ya? Apa kuwi? Apa, Mbah? Tombak. Kris. Hah. Kasih tahu, Pak Ustaz. Oh. Si Anu udah tua deh. Oh, kasihan. Tombak baru kelinting. Wah. Tah eta, salah ya. Tapi Mbak tahu kesaktian tombak gitu. Dapat dari mana sih? Tak beber. Cih. Sejati ini sedone iki ageng mangke. Ora mergo kalah. Oh, enggak kalah ya. Neng mergo ngalah karo wong mertua. Wong tua. Sejati ini nek panjang adukah seten urung karuan Wonoboyo kalah. Belum tentu kalah ya. Tapi Ki Ageng Mangke dapat tombak itu dari mana Ki? Mbah. Orang ngerti. Tak pikir tahu, Mbah. Tapi kalau bentuknya lihat, Mbah, seperti apa tombaknya? Orang tahu. Tak baik. Saya pikir dimakamkan bareng biasanya kan kalau seorang yang sakti senjatanya dimakamkan di sebelahnya gitu. Mbah. Ini enggak ya? Enggak. Oke lah kalau begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Oh, merenggel. Luar biasa. Oh, ngomong-ngomong, iki jenenge mbahe sapa iki? Kiai Sampurna. Waduh, pantesan minta rokok. Oh, bukan. Kiai Sampurna soalnya. Sampurna maksudnya. Ya? Kiai Sampurna, Ki. Masya Allah. Panggilannya Mil. Panggilan Amil. Masya Allah, Ki. Tapi Aki sendiri selain berkelana, pasti kan ada satu tempat untuk menetap. Mbah Aki gendi, Mbah. Bangunan ku Aki. Oh, petilasannya Aki, Mbah. Tapi Mbah sendiri jalan atau dengan berkelompok? Ya, kadang kalau saya ngajar. Buri kaya. Nah, itu murid-muridnya sih, Mbah. Oh, anak-anakku. Anak, Mbah. Masya Allah. Nah, si Mbah punya istri juga ternyata. Tak omong. Iya, mengerti. Bangsa-bangsa ngelak jenenge wadon. Kalah. Wong lanang ora kalah karo wong wadon tak mergo selawe taun baru. Ya itu naluri sebagai makhluk hidup pria, lelaki, jantan itu memang harus seperti itu. Kalau enggak suka wanita ya enggak normal berarti. Waduh, kayak mirip seseorang. Mbah, ini Mbah, di dalam sini kan banyak orang-orang datang, Mbah. Terus kemudian mintakan hajatnya ke mereka ke sini. Itu sebenarnya gimana bawa buah, ana kopi, ana apa dupo. Iki piye, Mbah? Sing orang langgar syariat oke, Mir. Masih ada? Oke. Teko kene ndonga. Nyuwune karo sing kuwasa. Iso oke. Teko kene mung ndonga. Nyuwun ngapura sapa sing nang makam kene. Muka-muka ditompo, amale dipapake ning swargi sing padhang sing jembar. Ning sing geblinger luweh oke. Waduh. Kalau si Mbah sendiri gimana itu? Masa didiemin aja, Mbah? Mbah kan muslim. Wah. Wis ra iso pilih-pilih. Masing-masing aja ya. Tapi Mbak sendiri enggak senang ya dengan kesesajian yang diberikan kepada makam. Wah, kabeh muslim ora seneng. Oh, gitu.
Ya kadang ono. Sing teko kene jaroh ketemu temenan ikhlas ko ati. Ten yo ono sing mergo sing datang karena hajat. Hajat. Hajat tentang keduniaan. Oh, yo mesti to apa meneh. Loh, kan kita sebagai umat Islam ini diajarkan oleh Nabi itu datang untuk ziarah ke makam itu orang soleh atau orang tua kita itu kan untuk zikrul maut ki. Iya. Masa minta hajat itu. Ayo. Gue sih keblinger, kang. Itu yang keblinger. Insyaallah. Ini saya oke le. Sing tengah begini ini ada ikhlas. Kirim bunga. Orang kalau nak apa-apa, ya ada ikhlas, saya oke. Itu apa yang nyesat, wah lebih banyak lagi. Luah kah? Aduh, iya. Tapi, akhirnya ada pesan gak nih buat orang-orang yang seperti itu? Mbah, ya. Duh, pesannya apa ya? Mbah ini kan melalang buana, iya, tahu iya. Sebagai muslim. Terus, ada pesan gak buat orang-orang yang masih tersesat ini, masih menyimpang? Masih meminta kepada kuburan. Pesannya yang siji. Yang tanya nyewon Bapak Kandungnya Ojo Lio Karo Gusti semua kuahas Muraya Gusti Allah. Kejamah Nek njaluk Bapak Kandungnya Ora karo Gusti Allah kue ora bakalan suwe, ora bakalan nawe. Enggak berkah ya kaya. Sekere-kere. Miskin-miskin. Kalau ada sukiyo lak nang kere. Nah, kalau Mbah Sampurna iki si muslimi sopo enggak? Wah, kalau tuang-tuangku muslim enggak. Oh, Mbah wis turunan muslimnya. Tapi Mbah belajar menggali lagi Islam. Ya, nek karo lelaku mlaku-mlaku. Mbak, kalau Mbak sendiri apa sih dicari dengan musafir itu? Ya. Ben sehat. Ben sehat. Iku boyoke lor, Mbak. Di rumah zikir gitu loh, Mbak. Wis tuwa. Ben boleh orang pegel. Gitu. Oke lah Mbah, matur suwun sangat ini. Matur suwun. Matur suwun sangat cukup. Informasi yang diberikan, pesan-pesannya insya Allah menjadi pelajaran buat kita. Tolong kasunyatan iki dicekel, kasunyatan iki disebar. Insya Allah. Aja nganti Bandung soalnya yang tatah Mataram bila keblinger. Ini itulah tujuan kita, Mbak. Kalau cerita-cerita yang kurang nyoto. Iya, Mbak. Insya Allah ceritaku gue mau besok ditanggung jawab gilir. Oh, nje. Matur suwun sangat. Silakan kalau begitu, kalau nggak ada lagi yang disampaikan, Mbak bisa keluar dari raga yang dimasuki ini. Perlu dibantu atau keluar sendiri, Mbak? Ya, diterkin kan? Terus tua sih kok. Onci. Masya Allah. Oke. Okay. Kayunya dulu di. Pangkatnya tak ambil ya, Mbak? Iya. Oke. Okay. Nah, waktu disom tuh nggak ambil. Bisa tak pegang. Nah. Bismillah. 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا سواه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء luar biasa ini Mbak Jari. Wis lah siapin air. Alhamdulillah duduk dulu Mbak. Aduh, dulu santai dulu. Boyok piye, Mbak? Boyok. Boyok piye?
Urabi ya? Oh, Urabi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pinggang. Di ente kasih tanggapan, Maendra. Sedikit intisari. Mas, tolong di istirahat. Abis ini kita beli. Oke. Okay. Tongkatnya, Mas. Alhamdulillah sahabat siar, makhluk yang masuk ke dalam bahasa bersini banyak memberikan informasi terkait perjalanan Ki Ageng Mangir dengan penambahan senopati sampai dengan kenapa makamnya ada di sini gitu. Mungkin semua informasi ini kita jadikan sebagai wawasan kita aja, karena apa yang datangnya dari makhluk jin terutama itu tidak bisa kita jadikan sandaran. Yang kita jadi sandaran tetap literatur-literatur sejarah, baik bangunan maupun catatan-catatan yang terdapat di Dinas Kebudayaan gitu. Oke, sahabat siar, semakin malam tapi udara sangat panas ini. Dari tadi kita awal liputan itu udara enggak ada angin, jadi sangat kita berkeringat. Semua yang ada di sini ngerasain lekep kalau kata orang Depok gitu. Oke, sahabat siar, kita lanjut ke mediator selanjutnya. Selanjutnya siapa, Pak Ustadz? Hari. Kita sambut Mas Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Yang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang, kami mau tahu informasi terkait kejadian kemarin, Yang. Yang memperhatikan di sana kan dari awal sampai akhir. Iya. Yang pertama keadaan Nawang Wulan. Gimana keadaan beliau di sana? Karena kan beliau sempat tidak mau balik ke selatan dan juga sampai datang pengawal dari kerajaan dari sana. Apakah baik-baik saja? Nawang Wulan. Baik ya. Sebenarnya sih ngerti kahanan ini kono. Serindoyo. Mana Serindoyo? Kahanan ini Nawang Wulan kaya ngopo.
Berarti setelah keislaman yang beliau, Pangeran Sendoyo itu masih bisa berkomunikasi atau keluar masuk ke Keraton Selatan ya? Bisa. Masih bisa. Mau cuci pelek gas Rindoyo. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti kalau begitu insya Allah, mudah-mudahan keadaan Nawang Wulan baik-baik saja. Iya. Kemudian untuk Asta Dewa sendiri, Eyang. Setelah kejadian kemarin, gimana keadaan di kerajaannya beliau ini? Apakah pengikut-pengikutnya ini merasa risih ataupun tidak mau, tidak suka dengan kejadian kemarin itu? Sejati ini orang, KPK ini kio api di Sawang yo ketok tentrem. Rahono sing duwe ini rasa cupriyo orang dek. Betul. Insya Allah. Kalau ada makhluk yang mengaku sebagai penguasa Bukit Menoreh, kalau dia itu yang kenal? Sopong aku ini dek. Dia tidak mau menyebutkan nama, tapi dia mengaku sebagai penguasa Bukit Menoreh. Awakmu ngerti nggak Bukit Menoreh itu papan apa? Panggulan suci. Zaman disik kono iki panggulan apa? Ngerti ora awakmu? Setahu saya itu sebagai tempat suci, ya, pertemuan. Apa benar ya? Kuwi papan kanggo kumpul. Uga ora mudi nggo kumpul marang wong kang suci. Ananging papan kuwi uga dinggo gawe adu kasekten. Masyaallah. Ternyata untuk adu kesaktian. Iya. Rikala jaman semono sapono nek kerajaan ana ing tanah Jawa. Kabeh satrio, kabeh sing ana ing kerajaan tanah Jawa. Adu kasekten, adu kadigdayan ana ing papan kono. Berarti bangsa manusia yang mengadu kesaktian. Wis jaman disik jaman semono. Nganti ora ana sing selamat. Sopo sing menang? Mesti ana sing lawan. Sampai sing keri dhewe uga. Dadi ora ana sing menang, ora ana sing kalah. Di atas langit masih ada langit ya. Iya. Masya Allah. Kuwi sejatine papan kono biyen. Kanggo adu kadigdayan. Untuk kadigdayan. Para kasekten, para punggawa keraton kerajaan ing tanah Jawa. Berkumpul di sana ya untuk menyatakan diri siapa yang paling hebat dan kuat. Iya. Tapi kasunyataane ora ana sing paling sakti. Betul-betul, Masya Allah. Tadi begitu. Oke. Kok aku bisa tekan gini? Ya, ya. Tapi belum pernah kesini? Ini apa nopo? Ini makam Ki Ageng Mangir. Gageng Mangir. Je. Ki bagus Wonoboyo. Oh, lebih bagus Wonoboyo. Iya. Tapi Pangeran sendiri apa enggak? Eyang sendiri kenal dengan Gageng Mangir. Kayak ono sing ngandani aku. Oh gitu, iya. Tapi berarti yang baru pertama kali datang ke sini ya? Iya. Kemudian
Asta Dewa sendiri kan baru pertama kali masuk ke dalam raga manusia. Ini ibarat sejarah baru gitu ya, Asta Dewa masuk ke dalam tubuh manusia. Iya, laki kinggir. Ono rogo menungso sing iso kanggun. Insyaallah. Tapi di alam sana terjadi perperangan enggak, ya? Oh, orang kira. Sing mbok maksud peperangan apa? Jadi pada saat Asta Dewa masuk itu kan kita sempat hujan, kemudian berhenti, kemudian hujan, berhenti gitu. Itu terjadi perperangan atau apa, atau memang hanya alam saja ya? Kedadian alam kuwi mau. Wis kuwasane Gusti ya. Betul ya, alhamdulillah. Oh, mergo ngerti kahanan. Para punggu-punggu. Ya kula niku tok iso kumpul ana kono meneh. Berarti baru ya pada kumpul lagi yang ya di sini. Iya. Masyaallah. Kalau dari sisi selatan sendiri yang dah aku mau kok iso nawang bulan iso tekan kono Iwan. Kok bisa nawang. Jadi ceritanya itu memang waktu cerita dengan Syekh Athaillah itu pertama kali bertemu nawang bulan itu memang pengin ketemu dengan boponya ya. Syekh Athaillah. Iya. Syekh. Oke, yang hadir. Oh, alhamdulillah. Syekh. Akan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu lagi. Ya. Tadi malam belum sempat kita ngobrol-ngobrol di Bukit Menoreh ya. Karena memang situasi dan kondisi. Tapi yang gimana sehatnya? Jadi awak musing duduk-duduk nang kayangan ku tuh. Memang apa ya, akhirnya tercapai juga kita bisa komunikasi dengan Asta Dewa, terutama titik-titik poin perjanjian antara Syekh Subakir dengan Asta Dewa pada zaman dulunya itu. Iya. Dan saya sangat menghargai kepada Asta Dewa, dia masih memegang teguh perjanjian itu walaupun perjanjian itu telah berlangsung kurang lebih 600 tahun yang lalu. Terutama ketika ada makhluk-makhluk terdekat dari Asta Dewa yang memeluk ajaran Islam, beliau tidak boleh melarang, harus merestui. Itu di antara poin perjanjian ya, di masa lampau. Asta Dewa kuwi wong sing duweni adab. Betul. Kita mengakui ini budi pekerti luhur. Betul, betul. Saya mengakui ketika berbicara dengan Bopo ataupun Asta Dewa itu. Berguran duni watak sing angkara murka. Iya. Betul. Dan penuh tangisan pada masa itu, pada tadi malam itu. Cuman jagat iki nyekseni, Ger. Seperti itu. Alhamdulillah. Mulo aja kaget apa sing kedadian ana ing alam iki. Iya, waktu wingi kuwi. Nanging kabeh mau wis kuwasa ning Gusti. Nah, betul. Ya, mudah-mudahan Allah mentakdirkan sesuatu yang baik kepada kita semua. Dan itu pula yang membuat diri saya tenang dengan kemusliman Pangeran Sri Doyo. Karena terikat perjanjian seperti itu, Baruna tidak boleh melarang Pangeran Sri Doyo, apalagi mengusir. Karena Baruna pun secara tidak langsung terkena akan perjanjian itu. Makanya Pangeran Sindoyo masih bisa keluar masuk keraton selatan. Ya, mereka calon Sindoyo angel ditebak-tebak. Ya. Iya. Coba sih ngerti calon Sindoyo. Siapa? Apa maksudnya? Siapa?
iso ngerti jalmune sirine lho sapa. Tahu bentuk Mas Kendo. Oh. Iya. Ah, senajan wujude kaya ngono. Wujud seperti itu. Angin Pangeran Sirindo yo. Iya untuk di kasek dan cayanin kalintang perang kan. Oh seperti itu ya Mas Allah. Iya. Bapa mulai saiki. Awak is melbu is melu karo aku mau Islam. Iya itu satu yang saya kita bersyukur benar itu. Pada akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Pangeran Sirindo. Cuman ada satu memang yang dari tadi malam itu mengganggu pikiran saya ini. Apa ini? Keinginan Nawang Mulan untuk pergi dari Keraton Sultan. Ini sangat membahayakan sebenarnya. Anda sudah tahu informasi itu? Iya. Dan saya belum menemukan jawaban atau strategi yang bagus itu. Kuingko sing iso medar Pangeran Sirindo. Mergo tugas kuwi tak pasrahke karo Pangeran Sirindo. Oke. Mungkin saya akan buka komunikasi untuk masalah ini. Tadi malam sempat saya titipkan Nawang Wulan kepada Pangeran Sirindo untuk mengawasi apa yang dilakukan ibunya dan juga Baruna. Juga saya titipkan kepada Pangeran Ismoyo untuk terus memberikan perlindungan kepada Nawang Wulan. Karena Darmo itu sangat sayang kepada Nawang Wulan. Darmo? Yang di Darmo itu? Ada dia tadi itu. Tadi lagi mainin ayam itu sampai bunyi ayam. Mana Darmo ya? Mau? Ada dia, setelah ini saya akan berkomunikasi dengan Darmo dan memberikan semangat sekaligus motivasi. Saya khawatir tuh Darmo nekat itu, dia masuk lagi ke Keraton Kidul, waduh. Bucah kayak dulu ya, ono-ono kaya. Itu orang yang ngumpet di sini. Oh ngumpet ya? Oh takut sama Eyang ya? Ono ini di topo wih. Ada di pohon api. Di kempring itu. Ya. Yang ngepon yang kono. Bambu. Darmo. Ya begitulah. Kita punya saudara itu agak pecicilan itu. Mau saya rukyah sebenarnya itu. Ya, lebih pecik, Ger. Lebih beling orang jaman-jaman. Aduh, benar-benar. Ya, orang iso ngerubah pola. Nah, itulah. Itu udah karakter ya. Karakter. Yang penting jangan berlebihan aja lah. Pingin-pingin otak juga gak bocah. Iya. Masya Allah. Kayaknya memang setelah dari kepulangan saya dari Yogyakarta ini, saya harus mulai mengumpulkan lah dan memikirkan bagaimana untuk mengeluarkan Nawang Wulan dari sana. Iya. Iseng kotak celuk ya Sirindo ya. Ah iya. Boleh-boleh. Mang takoni dhewe. Oke. Insyaallah nanti coba diatur lah. Allah. Oke, ada yang mau tanya enggak? Oh iya, Anda kenal sosok Pangeran Ismoyo ya? Ismoyo Jati. Iya, Ismoyo Kertomenggolo. Dia itu pengakuannya apa ya, yang terdekat dengan Astadewa itu. Dia suka berwujud semar. Apa pengakuannya di? Ya, dia memang yang pernah berhadapan langsung dengan Syekh Subakir zaman dulunya. Menurut pengakuannya itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi saya nggak yakin juga itu. Iya, cerita. Tapi main panjang di kasunyatan. Nah,
itu. Tapi dia menunjukkan kedekatannya dia dengan Astadewa dan juga kepada Baruna itu. Beberapa kali hadir kami berkomunikasi, terutama ketika di Gunung Serandil dia pernah hadir. Terus ketika di rumah kami, rumah Syiar juga dia pernah hadir. Bahkan beliau yang menjadi penghubung antara kami dengan Astadewa. Iya. Jalmo kuwi sing gawe tentrem ing tanah Jawa. Nah, itu. Ya, iya. Keseimbangannya tanah Jawa kuwi. Betul, betul. Dia dikenal masyarakat dengan sebutan Sabdo Palon. Oke lah, yang saya rasa sudah cukup lah apa-apa yang perlu kami ketahui kepada yang. Iya, es. Nek ngono aku yo tak mulai. Oke. Okay. Kending papa ini kini kyo wis kroso nih wis bedo aku yo mau. Iya. Aku ngerasa kyo wis rotu adem. Ya, betul. Alhamdulillah. Sampaikan salam saya kepada Pangeran Sirindoyo. Insya Allah saya akan menemui beliau itu nanti. Oke, okay, buat dari Eyang sendiri ada yang ingin disampaikan lagi? Yes, kanggoku yes cukup biar. Cukup ya. Aku ikut untuk papanku. Iya. Okay. Saya hargai Eyang telah hadir dan memberikan banyak informasi ke kami. Ya, ini mau aku tak pamit kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Tunggu dulu belum di ini dulu distabilin energi hari ini dulu. Gitu. Oke, Li. Sip. Ki. Mana si Aki? Bangun, bangun. Sahur, sahur. Oke, sahabat Siar. Syukur alhamdulillah pada akhirnya Yang Lawu pun hadir. Ya walaupun enggak lama tuh. Karena memang pesan beliau itu tadinya beliau enggak mau hadir dan sempat nanya ada keperluan apa saya ke sana. Saya menjelaskan yang pertama itu masalah liputan di Bukit Menoreh dan kedua tentang Pangeran Sridoyo dan Nawang Wulan. Akhirnya mereka apa Yang Lawu berkenan hadir untuk menceritakan itu semua kepada kita dan setelah pertanyaan itu selesai kita persilakan untuk kembali lagi. Memang menarik ya liputan kita kemarin tuh yang sudah disaksikan juga oleh sahabat-sahabat sekalian tentang lokasi yang di Gunung Menoreh. Walaupun memang tidak tuntas 100%, ada 5 poin lah yang menjadi perjanjian antara dua makhluk Tuhan, Pangeran, Pangeran, Seh Subakir dan juga Sabdo Palon. Yang jelas memang kita berusaha gitu untuk mengungkapkan apa yang tersembunyi gitu, tentang cerita-cerita yang terjadi di masa lalu.
dan hikmah yang bisa kita ambil bahwasanya yang pertama sekali Islam itu memang harus disiarkan, didakwahkan dengan cara damai. Bil hikmah itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua juga kita jangan sampai bersinggungan, merendahkan atau mencela dari ajaran ataupun keyakinan-keyakinan agama lain. Karena dalam pandangan Islam itu pun diharamkan bagi umatnya. Dan yang ketiga juga mungkin kita tidak boleh melakukan dakwah, syiar, mengajak manusia untuk mengarah kebaikan dengan cara angkara murka, dengan cara paksaan, dengan cara tekanan dan lain sebagainya. Dan syukur alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang besar. Kita hidup berbagai macam keyakinan di sini. Dan insya Allah kita bisa hidup berdampingan, bertoleransi. Selama kita senantiasa mengurus rumah kita masing-masing. Ya, jadi jangan sekali-kali kita mengurus rumah tetangga. Rumah tetangga punya aturan sendiri. Dan kita berusaha memperbaiki rumah sendiri. Seperti itu. Baiklah sahabat siar, Gajah Aki udah siap untuk dimediumisasi. Ya, kita coba panggil Sabarudin. Dan mudah-mudahan ada informasi penting yang dibawa oleh Rahyang Jayadharma. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Masuk dulu. Udah masuk aja, Ki. Assalamualaikum. Salam. Kenapa, teman? Sakit, cuman tepuk aja. Alamun kenaun mana? Enggak, Ki. Saya pengen umroh lagi itu, Ki. Masyaallah, amin. Oh, ngalamun kenaun. Enggak, Ki. Yang namanya? Alhamdulillah, Ki. Ulah bebeja orang nyumput, pakai ngomong. Dia yang lihat sendiri, dia yang lau. Saya mau ngasih tahu. Aki, bentar ada lagi mainin ayam. Saya ngomong begitu tadi. Mungkin disangkut-sangkutkan. Ayam mekokok, ayam urang. Loh, ya, Aki sendiri yang ngomong seperti itu. Saya mah gak percaya, Ki. Orang ngomongnya, Jang? Lah iya, Aki sendiri yang ngomong. Ujang ngomong, orang cocokan jeng ayam. Karena Aki senangnya sama ayam. Makan aja maunya daging ayam terus. Banyak. Udahlah, lupakan, Ki. Banyol. Saruan deh. Saya ingat tadi malam itu yang di Bukit Menore. Aki nangisnya penjelek bener, saya lihat. Iya, nangis saya segukan. Ngenyek. Gue bukan ngenyek, Ki. Saya cuman, apa ya? Ujang mah gitu, ah. Cuman ngomongin realita yang ada. Apaan karunya, Jang? Siapa? Si Neng. Banget iya budak, gue nu goreng lain urang, atuh. Marah sadil. Nyandra. Nggak. Lain urang nu goreng mah nyandra. Ya budak. Tapi kita memang operasi plastik, Ra. Plastik naon? Plastik ember? Plastik es. Oh, plastik es. Tapi memang ini masalah ini serius bener loh, Ki. Istilahnya apa yang disampaikan Nawang Wulan itu kayaknya memang dari hati dia, kalau dia itu enggak betah di sana, Ki. Puguh eta, Jang. Kurang penting ngomong kaceplosan tentunya. Kenapa itu? Untuk kaceplosan penting pan tentunya, Jang. Enggak kaceplosan. Oh. Pala laur bopo denge. Asana man teu ngadenge. Enggak. Bopo pan ceuli anu sebelah keja teh rada torek, Jang. Ah, yang bener, Ki. Oh. Urut. Kenapa? Hah? Kenapa diurut? Urut bareto. Urut tempur bareto. Jeng saha eta? Hah? Tempur jeng saha. Ah, tupan ya cocot. Hah? Saha? Hah? Saha. Iya, bopo iku bekas atau urut tempur jeng saha. Hah? Hendra sih. Oh, Hendra gara-garanya, Ki. Sebut we Hendra, Jang. Ah. Oh. Loh, tempur sama Hendra? Oh. Hebat juga Hendra. Hendra hebat, Ra. Mana Hendra? Tempur bahasa dewa. Dikentutin, Ki. Oh.
Ulut Bareto. Sama saya Subakir. Heeh. Jadi enggak ngomong gitu aja apa susah nih. Orang mah pala laur, Jang. Oke lah, kita jangan ngomongin orang deh. Mendingan kita coba atur strategi nantinya kita konferensi meja bundar. Bagaimana menyelamatkan Nawangwulan. Ini hal penting ini, Ki. Heeh, nyelamatkeun eta bopo teh bopo. Jeung si Cikidul. Runa. Ngin perjanjian. Perjanjian eta tah. Apa tuh perjanjiannya? Cerita-cerita dong, saya kan enggak tahu itu. Tupan. Naon, Di? Enggak ganti, Ki. Ganti. Baterainya habis. Ganti naon? Ya. Mic. Ganti clip on. Itu masalahnya gimana, Ki? Perjanjian itu kayaknya cuman dunia gaib aja yang tahu itu. Cerita, Jang. Lah iyalah. Aku udah ngomong gitu. Enggak cerita enggak saya suruh pulang. Enggak boleh saya suruh pulang. Enggak boleh pulang. Memang ada perjanjian apa sih antara Astadewa dengan si Kidul itu? Perjanjian. Perjanjian cinta segitiga, Jang. Cinta segitiga? Oh. Masya Allah. Ini urusan penting ini kalau masalah begini nih. Penting, Jang. Punggu eta. Tapi ngeri juga saya tahu masalah itu, Ki. Saya lebih bagus nggak tahu lah. Nanti takutnya saya disangkut-sangkutin nanti. Punggu eta, orang bung carita. Barabe, Nyandra. Oh. Aki selesaikan aja di sana lah. Hah? Yang penting tugas saya ini bagaimana menyelamatkan Nawang. Kayaknya kalau Nawangwulan keluar dari keraton Kidul, mau dia baca syahadat, Ki. Semua saudara-saudaranya udah muslim. Si Neng keluar, mengucapkan syahadat. Perjanjian Abah jeng Cikidul eta kumaha, Jang. Ya kan saya gak tahu, bukan urusan saya. Lain urusan Ujang. Pugu engke si Neng mengucap syahadat. Cikidul punung jeng Abah. Perjanjian eta encan anggus. Apa sih perjanjiannya? Saya nggak tahu itu. Cina ulah carita, engke barabe, disangkut-sangkutkan. Perjanjian segitiga, Jang. Apa tuh, segitiga sama kaki, apa segitiga sama sisi? Segitiga sama siku, Jang. Oh, jadi saling siku gitu? Saling siku-sikutan. Awet-awet ya. Coba, Ki. Aki coba cerita kayak gimana lah. Saya pengen tahu aja ini. Saya nggak mau masuk terlalu dalam perjanjian itu, tapi saya cuma pengen tahu. Dan kita ada solusi. Indungna. Nawangwulan. Nawangwulan, indung urang. Jeung indungna Kang Mas Joyo Mengkolo. Kang Joyo Wisesa eta. Tukeran, Jang. Tukeran. Maksud tukeran gimana nih? Ker naon teh ker jeng indung na Joyo Mengkolo nya. Nogo hideung weh kitu nya. Ker jeung baruna. Teboga anak. Nogo hijau jeung Abah teboga anak. Tukeran tah, Jang. Tukeran. Pas nyen tukeran teh. Abah punya anak? Tah, si hideung. Nah, indungna Kang Mas. Lau sama Wiseso. Tah. Bijil eta. Dua. Cuman beda sabaraha jam weh. Kang Mas Joyo Mengkolo jeung Joyo Wiseso. Akhirnya tukeran tah. Baru lah. Tebuka-buka. Sedangkan Nogo Hijau pengen punya anak. Hayang boga anak. Baru lah hayang boga anak awewe.
Ini orang teh ngarina yang kembar. Amun bijil lalaki dua dona dipehan. Amun bijil lalaki jeung awewe. Nu lalaki? Nu lalaki dipehan. Oke dong. Oh, pugu henteu. Alhamdulillah. Kenapa enggak dimati sih? Moal amprok jeung urang, jang amun urang eueuh mah. Enggak nanti kita cerita itu. Kenapa kok sampai enggak bisa terhindar dari pembunuhan? Terus. Lamun awewe dua-duana. Amun awewe dua-duana, dua-duana kabeh dicokot. Ku baruna. Perjanjian anak amun baruna boga anak. Jeung nogoh hijau. Nawangwulan kakarak dilepas. Tuh orang di dia ayam ge bekokok, Cang. Kan udah mau subuh. Mau subuh. Iya, ayo jam, balik. Jam 2 ini. Tunggu lagi lah. Oh gitu, tapi naga hijau kenapa enggak hamil-hamil itu? Akhirnya teh nyokot anak. Nyokot anak. Namina? Blorong. Di jauh yang. Di mana itu? Di Malaya. Ah, yang mana? Bukan di Dieng ibunya Blorong. Indungan di Dieng, nyokot di Himalaya. Di Himalaya dibawa indungan ke Dieng. Babaturan anak-anaknya ya. Oh, nyet atu. Hepugu eta. Pan di Dieng mah ke TKB. Enggak, tapi setahu saya Maeswari itu anaknya Baruna itu. Anak asli. Nyokot indungna. Oh, nyok ngambil ibunya dari Himalaya. Dari Himalaya. Tapi kaya pan indung orang teboga-boga. Anaknya. Pantesan Maheswara itu waktu mau dihancurkan sama Wisesu ada yang nyelamatin, jangan-jangan ibunya itu. Ketek lagi ya. Ketek, Jang. Di Gunung Dieng. Yang mereka itu mau. Orang ngiring ke amprokan. Waduh, ini masih malas semakin runyam ini. Akhirnya peting teh orang ngiringan Abah, Jang. Ke Semeru. Oh, orang bujuk. Orang ker di Semeru. Akarak ke bareng mangkatnya. Wing we. Di barat tempur, Jang. Masya Allah. Pasukan Maung diserang. Orang goroan. Udah pasukan mana siapkan. Terus? Di Laut Selatan. Deket mana weh. Ngagoleong, Jang. Nah, mabok. Bumi Ujang mabok. Gempa maksudnya? Politik itu ki. Politik, Ra. Apa hubungannya perang bodas sama gempa? Raja Dharma asuk Islam, Cianjur gempa. Politik. Politik. Politik, Di. Jangan dihubung-hubungkan. Di. Politik. Jangan dihubung-hubungkan. Penting, Ge. Naon di menoreh. Hujan eureun. Politik, Di. Politik. Padahal mah, dah cari rikabe. Urang yang nempok, urang cirik, mana yang cirik, Di. Untung weh, katutupan hujan. Nganjang. Hujan ge cirik. Wah, enggak. Untung banget nak kasep. Cirik nanti katempok. Enggak, saya cuman ada yang ngupas bawang, jadi air mata keluar. Ngupas bawang? Ngupas bawang. Si Lepi ngupas bawang. Ngin endok dadar. Jadi, perjanjian itu, ini bikin semakin runyam, Ki. Tapi saya nggak mau ikut campur itu urusan Aki lah, itu keluarga Aki, saya nggak mau ikut campur. Kurang tengi ikut campur, Jang. Orang uruti Abah, orang langsung
amprokan jeng Akilodaya. Orang ngomong ya kumaha penting ya pugu berabe orang ya penting geus ngomong tapi dibikin heureuy ku Ujang. Ah yang bener maknyan rak. Enggak, saya cuma sedikit. Emang Pangeran Udaya keur ngaberekeun amanah di heureuyan. Amanah apa ya? Urut beres ieu liputan. Heeh. Aya bencana di mana? Heeh. Di Masa Ujang. Ujang. Tuh, jong murid-muridna jeung pokona mah sakurilingan Ujang weh. Terus? Dibikin heureuy. Heureuy apa nih? Ujang, urang mah teu nyaho, urang mah geus eueuh. Ujang we keur ngomong jeung Akilodaya kumaha di heureuyan teu? Enggak. Di heureuyan Ujang cengengesan cenah. Kok cengengesan memang inan saya. Untung we babaturanna Syekh Hasyim Bahadur. Urang mah sa muslim. Maknya urang keur ngomong serius cenah di heureuyan. Itu kan Aki yang ajarin, Aki nggak ngomong. Itu saya yang ajarkan Pangeran Lodaya. Mau. Ngejebloskan orang ke sumur, mana yang ajarnya. Orang kililet. Udah ngelah. Aki yang ngajarin ke saya. Ngajarkan naon, itu. Itu, ngebonok terus. Bisa weda. Urang anu disalahkeun. Lah iya atuh Aki ngomong. Pangeran itu memang saya. Ujang mah Ujang, urang mah urang. Cuman kan Aki yang ngajarin saya dulu orangnya tegas dan serius. Ujang tegas dan serius. Iya, sejak ketemu Aki saya jadi begini. Maknya lah. Gara-gara Ujang amprokan jeung urang. Amun teu amprok di Rangga Gading mah moal kos kieu, Jang. Aki kenapa masuk? Ujang kana kadinya. Ayo, nu salah saha? Aki, Ujang. Amun Ujang teu kadinya moal amprok jeung urang. Kalau Aki enggak masuk, kita juga enggak akan ketemu. Ujang ngageroan. Hah? Aya aki-aki anu goreng patut. Yang asup. Iya kan yang saya panggil yang jelek. Ya urang. Ujang. Nu ngageroan. Kalau Aki kan pangkasep, nah jadi yang saya panggil tuh yang jelek. Heda eueuh didinya urang hungkul. Urang we nu asup. Manya si bodas tita jadi aki-aki. Aduh. Susah emang benar. Wal bisa eleh. Ya, saya juga enggak akan kalah. Ujang. Nanti saya lapor Hasyim Bahadur. Tuh, Pan. Rak. Curang aina mah main lapor-laporan. Saya mau ngelaporin tentang kejadian Nawang Wulan bagaimana bisa kita selamatkan. Nah, jangan cepat memfonis. Ngeles, Rak. Kos tikungan. Selesai. Nanti saya mau rapat Hasyim Bahadur bicarakan masalah ini. Dan saya nggak mau masuk terlalu dalam masalah perjanjian keluarga besar Aki lah. Ujang nyokot Nawang Wulan asup ke Islam. Akhirnya pasukan baruna kogorosotan dina pikiran bangsa Ujang. Makin keruh ndak? Makin keruh Jang. Nah, Aki sendiri nggak mau nyelamatin saudara sendiri. Orang wis ngomong. Eueuh di denge. Ngomong sama siapa? Pan orang wis ngomong berapa kali? Berapa kali? Seberapa kali orang wis ngomong? Enggak ngitung saya. Teu ngitung. Ra. Al-Qur'an dibacatin, Ra. Baca insyaallah. Hah? Udah jangan ngorek-ngorek. Pan orang wis ngomong berapa kali? Heeh. Bentengna eta. Itu dipake sih. Pak Kiki, mah Hendra itu tiap hari baca Quran. Saya dengerin kalau dia lagi sholat baca Quran. Ker sholat? Iya, kan sama aja nggak? Nggak tiap hari sih, Ki. Tuh, etan, Ra. Tapi baca. Nadi. Ya, Ki. Baca tuh di. Leman aja tiap hari baca. Ker sholat. Terus? Al-Quran iya. Dihatamkan. Etan, Jang. Benteng, amun ker itu nggak baca, eta asup ta. Saha ta. Masukan anak baru nak, cuma pikiran. Akhirnya kokorosotan lah, kusut.
kababaturan Ujang kabeh. Anu anu di Bogor, anu di Kota Kehet, anu di Karawang, anu di Banten, di Gogoro Sotan. Uit ieu ge engke Jogja ngahade sia. Ujian itu ujian hidup itu ki ujian. Ayo lo bebaturan Ujang di Jogja. Oh banyak ki. Oh tengatin orang ngomong ge. Cicing wae. Oh pada diem semua ya. Ko naon pada kacet cicing kabeh. Hah? Loba hanya ki. Tengati tah ya dihandap tah. Oke lah nanti kita diskusin aja lah. Yang jelas memang kalau saya sih kesian ki bukan apa-apa. Ujang karunya karena Wangwulan. Kurangnya karunya Kak Ujang. Loh. Kena Wangwulan. Puguh eta urang lebih mendingkan kasalametan si Neng. Nah, bagus. Kajen we di jero heula ambil anggeus eta perjanjianna ka karak. Nguruskeun eta Ujang mentingkan Neng. Akhirnya Ujang gugurusutan dan. Berarti gini aja deh Ki, biar enak. Gimana kalau kita bikin polling? Kita perlu selamatkan atau tidak Nawangwulan? Polling? Kos zaman bareto polling teh. Jari-jari. Polling. SSMS. Tilu salapan, tilu tilu. SDSM itu mah. SSMS. Beda polling sama. Iya enggak? SMS sih kayaknya enggak. SMS bang. Oh SMS. Anu handphone lah. Ting tulung ting tung. Tung ting, gitu kan. Polling, cang. Ujang ingin polling? Iya, ingin polling. Tapi enggak lah itu guyonan aja sih. Karena masalah ini enggak bisa dianggap bercanda ki. Ini masalah serius. Serius. Masalah serius ini. Pugu eta, puting gaya nu pundung, ka urak, ngadu ka si abah. Kenapa tuh? Tuh, anak mane. Meni ti sopan-sopan. Ismoyo. Oh, Aki yang dimaksud waktu pangeran Ismoyo ngomel-ngomel. Lagi orang lagi ngomong serius bercanda sih. Lama kan ngobrol jeung Didi nyampinya. Iya. Aduh kan didengerin namanya orang lagi. Pan orang ngomong napsi-napsi. Ujang ngobrol jeung Ismoyo, orang ngobrol jeung Didi. Tapi kan suaranya berisik, ki, berisik, ketawa-ketawa. Nah. Di warung kopi ge gitu, Jang. Nuh hiji main catur, nuh hiji main gaple. Kan kita bukan. Cekak seter, kiu-kiu. Coba saya aja. Oh, tuh. Enggak juga, saya enggak pernah main begitu. Ujang mantu. Orang menempo. Nuh, sabla kencaker main catur. Sisi kanan, main gaple. Itu pas saya. Oh, gaple kiu-kiu ya. Perasaan remi kalau kiu-kiu tuh. Hah? Gaplek kiu-kiu jang. Ah, berarti suka main gaplek. Lain urang-urang menempo. Eta cocokan naon keur jaman bareto eta mah jang. Oh, iya salah saya. Kapan? Kakarek ge ngomong. Naon eta? Ting 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 tung. Alarm. Alarm jo. Salat tahajud. Yo. Oke. Meni kasep mana jo? Alhamdulillah kasep. Asa-asa mirip jang. Milik saha? Hah? Ini Jumat pon. Oh, Jojo, Kasep. Kos aya nu di TV leutik Jo mana Jo? Siapa ki? Urang teu wau namina. Pokona mah asa ngasih tosia we. Dia mirip ki. Yang enggak mirip tuh nasibnya enggak mirip. Ya Jo ya? Iya, Pak. Sebelah kanan bagian atas Jo. Iya, Pak. Oke. Sebelah bawah. Mirip. Iya, siapa coba? Siapa? Sahana, Mak. Namina. Jo. Hah? Hadi Saputra. Hadi Saputra. Pusat Hadi Saputra, Jo. Oh, iya mah juragan parabotan. Makanya beda nasib. Jo, orang yang naik beli sumbu kompor, Jo. Hah? Ayah, Jo. Gak ada, Ki. Ayah. Gak ada. Ayahnya, Jo. Ayah. Ayah, Jang. Maksudnya, jam sekarang masih ada kompor. Itu cuma ayah kene. Pantesan masih ada yang jual sumbu kompor. Banyak yang kompor-komporin sih zaman sekarang. Loba kompor, Jo. Iya, ini aja nih ada yang kompor-komporin. Komporin naon, Jang?
masak air, cai. Masak air. Cai hanet. Oh, kompor. Kompor beledung. Ah. Oh, lagu zaman Bareto tah. Oke, Ki, kita kembali ke topik. Pek. Topik. Enggak ada topik, enggak ikut. Tenggiringan. Enggak ikut. Oh. Tapi masalah ini untuk sementara kita keep silent dulu lah. Keep silent. Nah, keep silent. Eh, oh penting ayah si Empur. Empur kemana ya? Oh, ini enggak ikut. Hujan gede di Wonogiri. Penting hayang ngobrol. Udah datengin Pajibu. Aja ke Wonogiri, datengin, bangunin. Wonogiri. Oh, sintrek. Hah, ajen ah. Karunya yang. Hah? Ker. Ker sare. Lagi tidur ya? Oh. Oke lah, Ki. Jadi ya nanti kita bicarakan lebih lanjut lah. Masalah ini juga nggak boleh gegabah kita dalam mengambil sebuah keputusan. Salah dalam mengambil keputusan, resikonya cukup besar ini. Iya, ujang rencana di mana, Cang? Di Islam Kencin, Neng? Ah, itu nanti aja. El. Kita aja ngeluarinnya belum tentu bisa. Oh, berabe. Berabe, udah. Kucing minus pundung? Iya. Hah, begitu. Oke lah, Ki, kayaknya juga. Kayaknya udah cukup lah, ya. Cukup. Kang Rohman? Berapa? Berapa, Man? 2.14, Bang. Oke. Eh, ayo, Pak Dewan. Kenapa mau dipanggil? Man, sini, Man. Padahal udah jauh. Pak Dewan, Pak Dewan. Ulah kukur ilingan, wae. Kenyawan. Putaran wae, Jang, di kota Jogja, tuh. Putaran wae. Gak apa-apalah. Biar nyari wawasan. Keringin masa, Jang. Hah? Kering nyari masa pada kampanye. Coblos nomor berapa, Dewat? Nomor 2 nya. Cokoneng teh. Amun kayak jadi ulah poho ka urang. Sarung. Hendra tepi kainan tuh, bikin urang sarung. Sarung naon? Sarung kapan? Ah. Sarung kuban. Oke, Laki, udah cukup, Laki. Kita naon, Jang? Makam. Makam? Makam Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir? Iya. Nuka opat lah ya? Hah? Nuka opat? Iya, ada di dalam bangunan itu. Sangat tersendiri sih. Ki Ageng Mangir Nuka opat? Oh iya, Ki. Empat. Udah lah, nggak tahu nih orang Jogja, Ki Sunda, Bogor. Mana tahu. Oh, itu nunggu nggak jagaan ngomong. Nggak ada yang jagain. Oh, orang tadi kerdi jeruk pada nempok eta. Ra, buah masih seger pisan, Ra. Seger ya? Oh, ah? Ayah anggur, salak, apel, jeruk, cau, ayahnya. Masya Allah, alhamdulillah. Padahal mah, orang kayak nyok-nyok tuh bisa-bisa, Jang. Loh, kok nggak bisa? Eh, tapi pendaharan mana nih? Pendaharan orang, orang nyok tuh bisa-bisa. Iya, kan saripati jadi. Saripati? Buah pisang kan rasanya manis, isep manisnya. Wah, udah nggak ada rasa manis. Maknya berubah, Jang? Berubah. Ah, itu ah. Susaha. Kata orang yang pernah makan seperti itu, saya sih belum pernah nyoba. Nggak, cobain, Nak. Tidak harainan. Boleh haramkan agama kita itu mengharamkan. Kapan nyokot daharan? Iya, tapi daharan juga yang harus yang halal. Oh. Dengan cara yang halal. Enggak boleh. Yang halal pun bisa berubah jadi haram karena satu keadaan atau karena satu perbuatan. Oh, itu iya. Oh, enggak lah. Oke deh. Ini wilayah orang. Oh. Ya, ada lagi yang ingin Aki sampaikan enggak? Hah? Baik toh, saya ngomongnya begitu, bukan pesan-pesan terakhir. Ada yang ingin Aki sampaikan lagi? Iraha umroh deh, Yang. Saya insya Allah sih, mudah-mudahan Ramadan kalau jadi. Kalau nggak jadi akhir tahun. Ramadan. Miringnya, Jang. Oke, bolehlah. Aki gratis ini. Iya. Gelis, Nak. Nah, nanti minggu depan Gunung Puntang, Ki. Oh. Ya, siap-siap. Awe-awe di situ, beda cetakannya dan yang jadi, Nak. Mancung-mancung, Nak. Di mana yang mancung? Di itu, dah, Jang. Oke, di Arabnya. Oh, pemajikan. Pemajikan na Syekh Yusuf. Loh, oh, kok bisa lihat? Hah? Kan di dalam dia udah tua juga. Heeh.
pan aya foto. Foto nanya. Wah, saya Yusuf enggak suka foto. Ada foto. Ngarang aja. Padahal mah teu meunang masang foto. Berdebatnya Jang masalah fotonya Jang. Ah, udah lupain itu, udah dibahas, nah. Udah sering dibahas. Oh, udah berapa kali dibahas itu coba hitung. Pebaturan maneh cenah. Ngomong ka urang ngomong bahasa kitu. Masalah berdebat teh masalah foto. Itu kan mah? Dulu. Tenang aja, Jang. Lah, kita mah udah ini mah. Nah, foto urang atuh, pajak. Wah, ulah aja, dah ulah. Oke di kecikidul nanti. Puja-puja. Iya, di sembah ki. Oh. Kecikidul. Ulah Jang, berapa? Iya. Ayo angges. Udah, sip. Oke ki ya. Pulang ke mana? Beres ya. Ke base camp. Ke base camp. Oh, pulang orang hayang ngojay jeung si Kohi. Kohi. Oh, meni tiis Jang Cina. Asa di sendang geulis eta. Tiis pisan. Nanti selaporin Haji Dharma. Hah? Kangen ya sama Haji Dharma? Saha? Haji Dharma. Mertua, mertua. Ulah Jang. Itu cepet-cepet sendang geulis sekali kangen sama mertua. Ajeun, bareto mah bareto. Oke lah. Oke lagi kalau begitu ya. Oh, Jang. Uyang aya pesan-pesannya? Enggak, saya mau closing aja ini. Jeung urang. Oke, Ki. Jadi apa deh kesimpulan penelusuran kita pada malam hari ini, Ki? Urang pan teu nyaho ieu. Nah, Jogja cenah. Lain wilayah urang, urang teu nyaho. Kan kesimpulan liputan, Ki, bukan lokasi ini. Liputan kita tadi kesimpulan. Banyak makhluk-makhluk yang datang. Urang mah nyumput. Nah, makanya enggak beres lah kalau closing sama Aki. Dik, si Dedi, Dik. Siap. Oh, kayak gitu atau siap. Dik. Oke. Kesimpulannya naon-naon, Dik? Nah, tanya tuh, tanya sama Didi. Jaga terus iman, ilmu dan amal. Eh, sama kesimpulan unggal poe. Enggak, kesimpulan, Ki. Oke, Dik. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dalam penelusuran kita pada malam hari ini apa kira-kira ini? Jadi dari berapa makhluk yang masuk, Wasat, memang seseorang yang membawakan sesajen untuk makam, untuk meminta pesugihan, sebenarnya di... Ya, kia, weh. Ya. Pada kia, di... Itu mah di sana, Ki. Jadi fokus-fokus. Fokus, di. Jadi dimanfaatkan oleh jin-jin... kafir Wasat, jin-jin setan yang memang jenisnya gitu. Ya, jenisnya yang memang menyesatkan bangsa dari bangsa manusia itu sendiri. Dan juga kadang mereka datang bangsa manusia ya, datang ke sana, datang ke suatu kuburan itu bukan untuk zikrul maut Wasat, tapi malah meminta zikrul dunia. Zikrul dunia. Padahal Nabi sendiri mengajarkan untuk selalu mengingat kematian Wasat. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Oh, dan ya. Yang berkaitan dengan cerita Ki Ageng Mangi dan lain, memang banyak versi sekali. Banyak versi. Sehingga kita juga nggak bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, yang jelas kita coba ambil pelajarannya aja. Betul. Padahal Manra, orang korban itu nggak ngomong ya, Nra. Oh, neangan harta loba, boga ima alus gede, boga mobil porotuner, naon weh eta mah. Terus asup kali yang lahat mah tibang dipake 2 meter kali 1 meter ke jeroan 2 meter. Dibawa. Anu agama urang mah kaen kapan jeung kapas aja. Amal ibadah anu dipake. Betul. Parabotan teu dibawa. Asup eta Fortuner ka jero. Susah ke. Bela-belaan ngejar dunia, 5 waktu ditinggalkeun. Jangan nempo Ka'bah we, amun geus nempo Ka'bah kakarak nyaho. Iya, Masya Allah. Asal letik di ditu. Iya, betul. Oh, bangsa manusia aya nama. Paloba-loba. Lomba-lombaan, unggulkan harta. Harbenghar. Lomba-lomba ya. Nanti 17 Agustus banyak tuh yang lomba-lomba. Ra, orang ngomong serius di hareuyan, Ra. Dia kan ngomong lomba ya. 17 Agustus silahkan ya, Jang. Aya genep bulan deui. Oh iya benar Ki. Hal genep bulan deui jadi. Kayaknya begitu. Iya betul Ki. 8. 7. Iya 6 bulan lagi. Iya 6 bulan enggak apa-apa lah, orang tua. Saudara 6 bulan orang tua mah.
ngalah aja. Kunaon? Terus Ki, apa lagi Ki? Hah, terjadi ya? Udah ngomong serius, jangan ngeluh ya. Oke, sama siar. Ayo ah, makan mie ayam di Indra jeung bakso. Oke, sahabat siar, inilah akhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan tayangan kita, penerusan kita dapat membawa manfaat, hikmah, dan pelajaran. Terutama, apa namanya, untuk memperkuat keimanan kita dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan apa yang ada di dalam sekeliling kita sebagai fasilitas menuju ridho Allah. Itu yang terpenting. Makanya dalam perjalanan kita menuju ridha Allah, kita harus menggunakan kendaraan yang terbaik, yaitu Islam, dan mengikuti arah jalan yang benar, betul, lurus, yaitu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loba harta, loba sedekah. Ulah dipendem. Acang. Siapa lagi? Itu saya lagi ngomong serius, dibecandain terus. Orang ngomong serius, loba harta, loba sodako. Oh, bukan bercanda itu? Ngomong, loba harta, loba ngadaharan bakso, kakarak kita hurui. Ngomong serius, dihurui ya. Baiklah, sahabat siar. Ingat, jaga terus iman, iman, ilmu, dan amal kita. Ulangnya, ulang. Ulang, ulangnya. Jaga terus iman, ilmu, yang amal kita, kita, dan tetap di siar di jero poek, siar dalam gelap poek. Oke Ki, oh ya, aduh, kenapa? Alhamdulillah. Ah, bikin video. Video naon ra? Ulang di? Enggak, langsung aja ndak? Langsung. Langsung naon ya? Ngomong ucapan terima kasih kepada Korwil Yogyakarta. Terima kasih Korwil Yogyakarta atas segala dukungan dan support yang diberikan kepada siar dalam gelap, kepada siar di Jopoe, sehingga kami dapat melakukan kegiatan di tempat ini semoga Allah membalas segala kebaikan yang sahabat berikan dan ingat jaga terus iman ilmu dan amal kita urang dan tetap di ulang deui si arti jero poe. Sip, bagus. Oke, ulang. Oke, ulang. Mas yang urang ka mobil. Oke, sip. Mobil nu alus, nu beureung. Oke. Lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga mobil kos itu orang mawa pakai kacamata nya Pak Dewan. Anu sakti sakti bakal ngalir ke mana ya? Sifar ge sifar, sifar. Orang mau buka Dewan. Pak Dewan. Stik bar. Cie cie. Ngabo benjo jojo. Hah? Ngabo benjo jojo. Terus sableng ka mana? Ah iya. Di belakang. Itu sama di depan gitu. Alis dikrok-krok. Mungkin kayak gitu. Oh, ayang jadi pangeran samurai. Eta samurai Hiroshi Nakosaki. Wah. Hah? Batosai. Oh, anu di luhurnya. Meni agung pisan. Assalamualaikum. Tidurin, tidurin. Gatuh aja. Nah, duduk aja di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu jaga terus iman, ilmu,